Saudara, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terlibat kecelakaan di Jalan Ciater Raya, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Korban tewas setelah mengalami luka di sekujur tubuh akibat terseret mobil sejauh 100 meter. Visual ini sengaja kami samarkan untuk menghindari ketidaknyamanan Anda. Korban tergeletak di tengah jalan seusai terseret mobil sejauh 100 meter. Kecelakaan ini terjadi diduga saat sepeda motor korban ingin menyalip mobil, namun jatuh akibat tersenggol. Kasus kecelakaan ini pun ditangani unit laka lantas Kepolisian Resor Tangerang Selatan. Tadi dia mau menyalip, gimana dia posisi kesenggol, jatuh ke bawah kolong mobil, dia keseret sekitar kurang lebih jauhnya antara 100 meter. Nah, yang akan melihat ya kondisi korban itu seperti apa, Kang? Yang saya tahu kondisi korban itu kondisinya parah. Lukanya di mana aja? Lukanya di sekitar kepala, kaki, sama tangan.